peringatan HUT Sumpah Pemuda ke-94 dan pelantikan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Maumere periode 2022-2023 segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Panji OSIS memasuki lapangan upacara. Pembacaan janji OSIS oleh kepala sekolah dan diikuti oleh seluruh peserta panji OSIS. Janji pengurus OSIS. Janji pengurus OSIS. Satu. Satu. Akan selalu taat dan patuh serta menjunjung tinggi Pancasila. Akan selalu taat dan patuh serta menjunjung tinggi Pancasila. Penanda tanganan berita acara pelantikan pengurus OSIS periode 2022-2023. Ira Panji OSIS diiringi lagu Mars SMA Negeri 2 Maumere. Jalan di tempat. Bro. Thank you.
sebagai mantan ketua OSIS ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Dewan Pegawai SMA Negeri 2 Momere dan juga semua teman-teman seperjuangan SMA Negeri 2 Momere bila pada saat kepemimpinan saya dan juga kepengurusan kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk SMA Negeri 2 Momere yang tercinta ini. Sambutan Ketua OSIS periode 2022-2023. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Momere, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru bersama staf dan teman-teman sekalian yang saya cintai, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta Bapak Ibu Guru sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Pembina OSIS dan teman-teman semuanya yang telah memberikan kepercayaan yang begitu besar ini. Dan kami tidak lupa memohon kepada Bapak Ibu Guru agar supaya senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam kami melaksanakan tugas OSIS di masa mendatang. Demikian sambutan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan baik dari tutur kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pegawai dan anak-anak sekalian yang kekasih. Pertama, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita dapat mengadakan apel memperingati Hari Sumpah Pemuda secara baik. Hari ini kita melaksanakan 3 momen penting. Yang pertama, apel peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Peristiwa ini mengingatkan kita pada perjuangan para pemuda yang membulatkan tekad menyatakan sumpah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang kedua, berkaitan dengan momen hari ini, kita juga melaksanakan pelantikan OSIS SMA Negeri 2 Maumere periode 2022-2023. Ketiga, hari ini juga kita melaksanakan rangkaian pelaksanaan Bulan Bahasa yang puncaknya kita rayakan hari ini. Bapak Ibu Guru Pegawai, berkaitan dengan Sumpah Pemuda, saya hanya mau berpesan dan kita membangun komitmen untuk semandu. Momen hari ini juga kita melaksanakan rangkaian pelaksanaan Bulan Bahasa yang hari ini puncaknya kita akan laksanakan. Setelah ini ada berbagai perlombaan untuk lomba bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat dan buruan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.